Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan Fihi kama yuhibu Rabbullah wa yardha Ashadu an la ilahi lallahu Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Hadirin jamaah yang dirimati Allah Pada malam hari ini Di sela kesibukan kita Dalam bekerja Di hari-hari weekdays kita sempatkan untuk belajar agama dan pada malam hari ini Insya Allah kita akan lanjutkan ensiklopedi di salat jilid pertama sekarang halaman 254 untuk terjemahannya dan halaman 188 untuk kitab Arabnya masih dalam masalah sifat salat nabi yang sesuai dengan Sunnah dan sekarang masuk dalam poin ke-9 yaitu membaca Al-Fatihah. Untuk menghemat waktu saya akan menyimak Arabnya, pembaca akan membacakan Indonesianya. Sifat salat Nabi yang ke-9 adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sebagaimana kita hafal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Lazina An'amta Alayhim, Ghairil al Maghdubi Alayhim Waladzadlin. Yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. 6. Nah, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, apabila bismillah itu dikatakan sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah, Berarti ayat tujuhnya adalah Siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin tapi kalau bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, berarti ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin dan ayat 6-nya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ketujuhnya nya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Adapun yang di dalam mushaf, kalau kita lihat Al-Fatihah memuat bismillah sebagai ayat pertama. Dan ini ada ikhtilaf ulama yang disepakati oleh para ulama bahwa Al-Fatihah ayatnya tujuh. Mereka berbeda pendapat apakah bismillah itu ayat satunya atau bukan. kulihal yang pasti kita baca bismillah dan ayat-ayat Alamin sampai waladhalin. Yang terbaik, yang membantu kekhusyuan adalah manakala seseorang memahami apa yang dia baca. Maka jamaah yang dirahmati Allah, coba sesempatkan sesekali ya untuk memurojaah apa arti dari ayat-ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah. Karena dengan memahami arti, insya Allah membuat sholat kita lebih berarti. Kemudian ada hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi saw bersabda, la salatan liman lam yakro bi fatihatil kitab. Yang artinya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca al-fatihah. Ya. Tandai di dekat di area yang bisa ditulis Hadis ini la salat liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca al-fatihah ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah rukun yang tidak bisa ditoleransi manakala tertinggal atau tidak dibaca. Tidak ada toleransi artinya meskipun kita berkata, oh lupa, oh anu tadi saya ngantuk betul, sampai sampai saya tidak baca Al-Fatihah. Misalnya dia sholat Qobliya subuh, setelah salam, baru dia tersadar tadi melaksanakan qobliya subuh itu terkantuk-kantuk. Sehingga rokaat satu kah, rokaat dua kah, atau bahkan dua-duanya tidak dibaca al-fatihahnya. Maka tidak sah salatnya Al-fatihah itu rukun dan tidak ter toleransi berkata, oh saya lupa atau saya mengantuk. Saya tidak sadar tidak baca tadi. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya lebih rinci waktu kita membahas apa saja rukun-rukun salat. Kata penulis, Wa qira'atul fatihati tajibu ala kulli musallin. Membaca al-fatihah itu wajib bagi siapapun yang mengerjakan salat. Apakah dia salat sendiri ataukah dia jadi imam. Termasuk juga manakala dia jadi makmum kata penulis di sini wa fi dzalika al ma'mum fi jahriyah wa sirriyah dan mencakup kewajiban untuk membaca al Fatihah ini untuk para makmum baik salatnya jahriyah maupun sirriyah apa yang dimaksud dengan salat jahriyah artinya bacaannya dijaharkan seperti salat maghrib salat isya salat subuh salat id Salat Jumat, Salat e, Gerhana, Salat Tarawih, Salat Fitir, Salat Tahajud bila ada orang berjamaah. Termasuk juga bila salatnya sirriyah. Bila salatnya sirriyah artinya salat itu bacaannya dipelankan. Seperti salat zuhur maupun salat asar. Makmum juga wajib untuk membaca Al-Fatihah. Cuma nanti ada permasalahan. Sebenarnya, untuk di rokaat satu dan dua, misalnya di sholat maghrib dan isya, apakah makmumnya cukup mendengarkan ataukah dia baca sendiri? Untuk rokaat tiganya maghrib, rokaat tiga empatnya isya, rokaat satu sampai empatnya zuhur dan asar, maka jelas makmumnya baca sendiri-sendiri karena suaranya imam apa sir tidak kedengaran. Nah, saya tidak tahu apakah nanti penulis akan menjelaskan bagaimana dengan statusnya makmum, apakah dia sholat di belakangnya imam itu, bacaan al hanya baca sendiri atau tidak. Tapi keyakinan saya adalah untuk sholat maghrib dan isya, maka rokat satu dan dua dengarkan saja. Tidak boleh baca sendiri. Begitu juga sholat subuh, manakala imam suaranya terdengar, maka kita dengarkan saja dan tidak baca sendiri. Adapun rokaat 1 sampai 4 zuhur asar, dan rokaat 3 maghrib, rokaat 3 4 isya, karena suaranya imam tidak terdengar, maka baca sendiri. Berarti kaidahnya, bila imam membaca dan suaranya terdengar, dengarkan bila imam suaranya tidak terdengar maka baca sendiri dan ini ada ikhtilaf ulama sebagian ada yang mengatakan satu-satu ayat kita ikuti imamnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin kita di belakangnya alhamdulillahi rabbil alamin ar rahim satu-satu yang susah adalah kalau ternyata imamnya nyambung semua ayatnya. yaumiddin. Kayak apa tuh Ada juga diantara para ulama yang mengatakan, sebaiknya imam setelah <tuh> ghoiril al maghubi alaihim waladzallin <tuh> Amin Diam dulu. Untuk memberi kesempatan makmum, baca sendiri. Nah, sebagian imam kan tak seperti itu. Sebagian imam, orang amin, langsung lanjut. Maka, saya lebih condong pendapat yang tadi saya kemukakan. Begitu, kenapa sebab terjadinya ikhtilaf ini? Nah, nanti insya Allah, kalau memang disebutkan oleh penulis, nanti kita bahas. Bila tidak, yang lewati saja, atau teman-teman bisa membaca di artikel-artikel Islami. Kenapa sebagian ulama mengatakan "baca sendiri" dan sebagian ulama mengatakan "dengarkan"? Nah, lanjut dulu. Hal itu didasarkan pada riwayat hadis ibadah, anhu di atas yang diriwayatkan secara marfu. Yang artinya, mungkin kalian membaca di belakang imam kalian, kami menjawab "benar" dengan cepat dan tergesa-gesa. "Wahai Rasulullah," beliau melanjutkan. Janganlah kalian melakukannya kecuali Al-Fatihah karena sesungguhnya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dari Muhammad bin Abi Aisyah dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Mungkin kalian membaca ketika imam sedang membaca?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami memang melakukannya." Beliau bersabda, "Tidak boleh kecuali salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah." Maksudnya adalah Nabi itu klarifikasi atau tabayyun. La wal Jangan-jangan di antara kalian ini ada yang juga sibuk baca padahal imamnya baca. Maka mereka mengatakan innan naf'al. Ya memang begitu. Meskipun imamnya baca, kami baca juga. Maka Nabi SAW mengatakan la, jangan. Illa ahadukum kitab. Kecuali kalau baca al-fatihah. Nah ini salah satu dalil yang menjadi penguat-penguat bagi sebagian ulama untuk mengatakan baca sendiri-sendiri. Jadi ngikuti imam. Imam al Bismillah kita Bismillah. Di Alhamdulillah kita Alhamdulillah. Ya. Sekalian deh saya tambahkan. Namun ada firman Allah Ta'ala. Wa quranu -qur fastami'u lahu wa Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan diam supaya kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada orang membaca Quran, kita diam. Termasuk diantaranya, bila imam sedang baca, maka jangan sibuk baca. Tapi apa? Diam dan dengarkan. Ini diantara dalil-dalil yang kemudian menjadi sebab ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan baca sendiri, ada yang mengatakan uh, dengarkan saja, ada yang mengatakan satu-satu per ayat-ayat, ada juga yang mengatakan imam didengarkan dulu. Selesai dia dari al-Fatihah, dia berikan kita kesempatan untuk baca sendiri. Begitu lanjut, adapun bacaan al-Fatihah itu menjadi gugur bagi orang yang masbuk atau tertinggal yang mendapatkan imam sudah dalam keadaan ruku. Stop Kata penulis, Al-Fatihah gugur. Artinya kewajiban ini tidak jadi sesuatu yang wajib. Bagi siapa? Bagi orang masbuk. Apa itu masbuk? Makmum terlambat dan sudah kedahuluan. Apa namanya? Sudah ketinggalan. Bagi makmum masbuk, maka dia bebas untuk tidak membaca Al-Fatihah manakala imamnya sudah ruku. Ya. Fatihatu an masbuqin adraka al-imama Bila imamnya sudah ruku, maka dia bebas dia baca Al-Fatihah. Maka dia langsung apa? Langsung ruku. Berarti makmum yang terlambat ketika imam sudah ruku, dia jangan sibuk baca Al-Fatihah. Sebagian orang ketika dia sudah terlambat dia dapati Imam ruku, dia baca Al-fatihah ngebut, ya kan? Ketika Imam bangkit, sami Allahul Hamidah dia baru mau ruku, dan itu kesalahan. Yang benar adalah kalau anda sudah masbuk, maka anda cukup takbiratul ihram, kemudian boleh bersedekap, boleh tidak, anda langsung ruku. Catatan, boleh bersedekap, boleh tidak. Boleh di kamera? Sini Pak. Uh, ini imam ruku. Coba ruku pak. Ruku. Saya baru masuk nih. Nah ini jangan begini. Allah Akbar. Gitu kan? Itu yang dilakukan oleh banyak orang. Yang benar adalah Allahu Akbar. Boleh sedekap? Boleh tidak. Kalau sedekap berarti begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar boleh juga seperti ini. Allahu akbar. Tidak sedekap. Capek ya, Pak ruku. <laughs> yang penting takbiratul ihram. Siapa yang tahu dapat hadiah. Saya belum sebut hadiahnya. Sebutkan dua komponen takbiratul ihram. Satu. Sebutkan dua komponen takbiratul ihram. Tidak kedengaran. Oh, salah. Saya ingin tahu. Jadi ini tadi duluan. Ucapan gerakan. Ucapannya adalah Allahu Akbar Gerakannya adalah Angkat tangan Yang tidak boleh tidak adalah Takbiratul Ihram Adapun sedekap Sedekap boleh, ndak juga gak apa-apa Kalau kita masbuk Ini pindah bab berarti ya Mohon maaf ini jadi pindah bab Ketika kita masbuk seperti ini Allahu Akbar Allahu Akbar ini mulutnya Takbir, Allahu Akbar Tangannya diangkat, Adapun sedekap boleh sedekap boleh tidak. Jadi bisa Allahu Akbar kemudian langsung ke ruku. Boleh juga pakai takbir antikol Allahu Akbar Allahu Akbar. Boleh juga Allahu Akbar langsung ruku tanpa sedekap. Yang tidak boleh tidak apanya? Takbiratul ihram. Tidak boleh seperti ini. Allahu Akbar. Langsung ruku. Kalau cuman Allahu akbar langsung ruku itu namanya cuma takbir intiqal. Takbir intiqal. Bukan apa namanya tadi? Bukan takbiratul ihram. Yang enggak boleh enggak takbiratul ihram. Adapun takbir intiqal, takbir perpindahan itu beda lagi. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa di, bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi sedang beliau tengah ruku. Dia pun ruku sebelum sampai di barisan. Lalu hal itu diberitahukan kepada Nabi SAW. Beliau pun bersabda. Yang artinya, mudah-mudahan Allah menambahkan semangat untukmu. Tetapi janganlah engkau mengulanginya. Rasulullah SAW tidak menyuruh orang tersebut untuk mengganti rokaat yang tertinggal. Yang dia tidak sempat memecah al-fatihah padanya. Seandainya rokaat yang tertinggal tersebut tidak sah, Pasti Nabi SAW akan menyuruh orang tersebut untuk mengulanginya kembali. Bacaan Al-Fatihah Al itu gugur bagi, bagi makmum jika dia lupa atau tidak mengetahui. Ya. Tadi dikatakan bahwa Al-Fatihah itu putus. Artinya uh, bebas bagi makmum masbuk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Abu Bakroh, salah seorang sahabat Nabi. Tapi ini bukan Abu Bakar. Abu Bakroh beda lagi dengan Abu Bakar. Abu Bakro pernah mendapati Nabi SAW sedang mengimami sholat dan Nabi sudah posisi ruku. Karena Nabi sudah posisi ruku dan Abu Bakro tidak ingin tertinggal satu rakaat, maka yang dia kerjakan adalah belum masuk sof, dia sudah ruku duluan. Ya, dia sudah ruku duluan. Kemudian Nabi SAW tahu perbuatan Abu Bakro ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Zadakallahu Semoga Allah menambahkanmu semangat dalam sholat, tapi jangan diulangi. Nabi tidak suruh dia ulang sholatnya. Padahal dia belum sempat apa? Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu gugur bagi makmum masbuk. Karena kalau tidak gugur, pasti Nabi suruh ulang sholatnya bisa dipahami eh, saya mau contohkan kejadiannya Abu Bakroh itu hadap sana antum jadi nabi ceritanya Barakit berdua pak berdua sebagai makmum hadap sana sana sini berdua ya kan saya jadi Abu Bakroh nabi apa ruku coba Allahu Akbar ruku ini ruku saya Abu Bakroh dari luar masjid wah ini kalau bentar lagi dia bangkit sami Allah hamidah saya ketinggalan satu rakaat ya enggak ya tanda kalau imam terlanjur bangkit maka makmum masbuk tidak dihitung satu kalau dia dapat sama-sama ruku maka dia dihitung satu maka karena takut imamnya bangkit duluan, Abu Bakro langsung masuk di masjid. Belum masuk soft, dia sudah rukuk duluan. Allah Akbar. Terus dia jalan. Ada juga yang mempraktekan, saya pernah lihat teman Mesir waktu di Saudi dulu. Dia seperti ini, Allah Akbar. Terus dia setelah rukuk, dia berdiri baru jalan. Baru masuk rukuk lagi. Capek. Duduk-duduk. Saya punya dosen dulu, ya temen dosen ya. Dia praktekkan perbuatan tadi. Abu Bakroh masuk. Saya lihat karena saya juga masbuk. Baru di pintu musola kampus, dia ruku, dia bangkit, lalu dia jalan, lalu dia ruku lagi. Maka waktu itu saya tanya, kenapa anda lakukan itu, doktor? Ya. Bukankah itu dalam sunnah? Yang mana? Perbuatannya Abu Bakroh. Ah, Masya Allah. Perbuatannya Abu Bakroh. Itu betul dilakukan Abu Bakroh. Tapi apa reaksi Nabi setelah itu? Kata Nabi SAW. ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat padamu. Tapi jangan diulangi. Berarti perbuatan Abu Bakroh bukan untuk diikuti. Melainkan untuk ditinggalkan. Ayo katanya. Saya nggak tahu kalau belakangnya itu adalah Jangan diulangi, begitu uh, jelas ya. Sekarang yang ke-10, poin ke-10, setelah selesai membaca Al-Fatihah, hendaklah membaca Amin. Ya. Di antara rangkaian sunnah di dalam sholat atau sifat sholat nabi yang sempurna adalah setelah membaca Al-Fatihah, Baca apa Amin. Terus? Dibaca jahar dalam sholat jahriyah dan dibaca sir dalam sholat siriyah. Kalau sholatnya jahriyah yang suaranya dikeraskan maka amin. Tapi kalau yang salatnya sholatnya adalah siriyah berarti aminnya juga sir. Amin. Begitu. Jangan. Amin. Nanti orang kaget kok tiba-tiba ada amin sendiri. Apa makna amin? Kata amin berarti ya Allah kabulkanlah. Ya, amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Allahumma stajib. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu. Dia menuturkan jika selesai membaca Ummul Quran atau Al Fatihah maka Rasulullah SAW mengangkat suaranya seraya membaca Amin. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Jika imam mengucapkan 'Amin', maka ucapkanlah 'Amin'. Karena sesungguhnya, siapa yang bacaan 'Amin'nya bersamaan dengan bacaan 'Amin', malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Dasarkan pada hadis Abu Hurairah Radhulanhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim walab' balin, maka ucapkanlah 'Amin'. Karena sesungguhnya barangsiapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Diantara Di antara dalil tentang amin adalah perbuatan nabi dan nabi juga mengatakan "Idza ammal al-imamu fa aminu". Kalau iman mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, fa innahu man wafaqa ta'minu al-malaikah ghufirallahu ma taqaddama min Siapa yang aminnya bertepat dengan malaikat ya maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nanti akan ada permasalahan. Sebenarnya tunggu imam amin dulu baru amin juga, ataukah bareng imam dan makmum? Di sini ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan jika imam amin dan ada yang mengatakan jika imam membaca ghairi maghdubi sehingga sebagian orang ada yang mengikuti dalil yang pertama atau riwayat yang pertama sebagaimana di masjid di dekat uh, kantor pajak lama mungkin ada yang pernah sholat di situ kecele sendiri pernah kecele sendiri imamnya wa amin amin gitu jadi imamnya dulu amin sendiri baru makmumnya Sebagian orang yang tidak mengerti sholat di situ biasanya dia kecele sendiri, amin sendiri, bareng sama imam. Pendapat yang lebih tepat adalah imamnya amin, makmumnya amin, bareng-bareng. Kenapa demikian? Karena belakangnya Nabi SAW mengatakan, "Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Bila imam Amin sendiri, lalu kemudian makmum juga Amin beda lagi. Terus, siapa yang akan bertepatan dengan aminnya malaikat? Kalau begitu, itu tidak justru manakala bersama-sama, maka imam dengan makmum dapat keutamaan yang sama, manakala aminnya bersama dengan aminnya malaikat. Begitu, dan sebagai ulama mengatakan, al ini riwayat yang mengkhususkan yang pertama. Sehingga yang pertama itu adalah maksudnya jika imam akan mengucapkan amin, maka ucapkan sama-sama dengannya amin. Karena ketika dia sudah mengucapkan wari wal pasti setelah ini dia akan ucapkan amin. Maka bersiap untuk ucapkan amin sama-sama sama imam. Lanjut. Orang yang tidak mampu membaca al-fatihah, dia boleh membaca surah lain yang mudah baginya. Jika dia tidak juga mempunyai hafalan Al-Qur'an, dia boleh membaca Subhanallahi walhamdulillah walailahaillallah wallahu akbar wala hawla, wala quwwata, illa al azim. Enam. Kalau orang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Ya. Bagaimana itu orang tidak mampu membaca Al-Fatihah? Contohnya orang baru masuk Islam. Baru masuk Islam tadi siang. Ya, waktu salat zuhur. Disaksikan oleh jamaah salat zuhur. Apakah asar dia langsung hafal al-fatihah? Belum tentu. Ya. Sehingga kalau dia tidak mampu, karena dia belum hafal, maka dia bisa baca yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, wala wallahu akbar. Cuma ini juga bagi sebagian orang yang baru masuk Islam, juga sama, sama-sama belum hafal. Nah, maka dia membaca apa yang dia mampu. Sambil terus belajar menghafal agar bisa hafal al-fatihah. Lanjut. Yang artinya Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi saw. Seraya berkata, sesungguhnya aku tidak dapat membaca sedikit pun dari Al-Quran karenanya ajarilah aku bacaan yang mencukupiku dalam sholat. Beliau salam salam menjawab, bacalah maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada ilah melainkan hanya Allah, Allah maha besar, tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. 11, 11, Membaca satu surah Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Quran yang mudah dihafal di kedua rokat salat subuh dan salat Jumat, juga pada dua rokat pertama dari salat Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya, serta pada seluruh rokat salat sunnah. Ya. Di antara rangkaian sholat yang sempurna, setelah Al-Fatihah, kita baca dengan dua alternatif: apakah surat utuh ataukah penggalan-penggalan ayat dari maksudnya beberapa ayat dari sebagian surat. Bisa kita baca misalnya orang membaca surat Al-Ikhlas. Allahu ahad, allahu samad, lam yadid, walam yulad walam ahad. Ini satu surat utuh. Bisa juga dia baca beberapa ayat. Ya. Misalnya sebagian dari Al-Baqarah, sebagian dari surat Ali Imran, sebagian dari surat uh, Al-Qiyamah bahkan ada sebagian yang mengatakan bahkan kalau anda baca alif lam mim saja itu pun sudah cukup cuma ya masa iya alif lam mim kapan dibacanya ini dibacanya adalah tadi ada rinciannya untuk sholat subuh dibaca di dua rakaat baik sholat rakaat satu maupun rakaat dua berarti al-fatihah surat Al Fatihah surat atau ayat. Begitu juga dengan salat Jumat. Rakat 1, rakat 2 baca sesuatu setelah Al Fatihah, yakni entah satu surat entah beberapa ayat. Untuk salat Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya, maka kata penulis di sini wa al-ulayain. Pada dua rakaat pertama saja. Rokat satu duanya saja untuk zuhur asar maghrib isya itu yang dibaca. Berarti konsekuensinya rokat tiga atau tiga empatnya. Berarti apa? Al-fatihah saja. Tetapi ini ada ikhtilaf ulama. Ada ikhtilaf ulama. Apakah rokat tiga dan empat itu baca juga setelah al-fatihah atau tidak? Ya. Pendapat yang lebih kuat, wallahualam adalah yang lebih afdol hanya Al-Fatihah. Tapi bila ada yang menambahkan beberapa ayat atau satu surat dan itu dia lakukan kadang-kadang bukan selalu maka ini tidak mengapa. Nanti akan datang dalil-dalil kenapa kok bisa ada beda pendapat seperti itu. Adapun salat sunnah yang dua rakaat dua rakaat seperti tarawih, salat ba'diyah, tawaf setelah sholat setelah toaf, kemudian sholat witir, maka ini dibaca ayat setelah al-fatihah. Kalau ndak baca sama sekali bagaimana? Kalau ndak baca sama sekali kecuali al-fatihah saja, baik di rokat satu, dua, tiga, empat, maka tidak berdosa, dikarenakan surat atau ayat setelah Al-Fatihah hukumnya hanya sunnah. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya saat kita bahas apa-apa saja yang merupakan sunnah sholat. Yang kalau ditinggalkan sholat sah. Tapi bila dikerjakan sholat lebih besar pahalanya. Coba dibaca kelanjutannya hadis Abu Qatadah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Qatadah radhiyallahu Dia bercerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca Al-Fatihah dan dua surah Al-Quran pada kedua rokaat pertama dari salat zuhur, memanjangkan bacaan pada rokaat pertama dan memendekkan pada rokaat kedua. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat. Beliau membaca Al-Fatihah dan dua surah Al-Quran pada salat asar, memanjangkan bacaan pada rokaat pertama dan memendekkannya pada rokaat yang kedua. Beliau memanjangkan bacaan pada rokaat pertama pada salat subuh dan memendekkannya pada rakaat kedua. Ya. Ada riwayat dari Abu Qatadah, sahabat Nabi. Abu Qatadah mengatakan, Nabi pada dua rakaat yang pertama di salat zuhur, beliau baca Al-Fatihah ditambah dengan dua surat yang panjang. Di mana bacaan untuk sholat yang di rokaat satu lebih panjang daripada di rokaat dua. Begitu juga untuk sholat asarnya. Kata beliau, kata Abu Qatadah maksudnya, Kadang-kadang beliau juga memperdengarkan kepada kami apa yang beliau baca. Maksudnya di sholat zuhur dan asar. Ya. Ada di antara para ulama yang mengatakan, bila memang dibutuhkan sebagai bentuk pengajaran, maka sesekali sholat zuhur dan asar suaranya terdengar itu boleh. Hanya saja kalau di zaman kita sekarang itu bisa jadi fitnah. Dikira orang aliran baru. Ya, Maka kalau mau bentuk pengajaran, bikin kajian tentang sholat. Bukan imamnya sholat zuhur asar membaca. Karena khawatirnya nanti orang makmum di belakang ribut baca. Subhanallah. Ya kan? Salat zuhur imamnya baca Alhamdulillahirrabbilalamin ya Arwah Bambunya di belakang Subhanallah Subhanallah Subhanallah, Subhanallah. <laughs> Dipanjangin lagi Dan ini menunjukkan Tadi kata-katanya Abu Qatada Nabi membaca Al-Fatihah itu Ditambah dengan surat Di dua rakaat yang pertama ini adalah dalil bahwa surat atau ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu hanya di dua rakaat pertama. Bukan di semua rakaat. Nanti akan datang dalil yang lain bahwa Nabi ada kalanya memanjangkan bacaan termasuk di rakaat 3 dan 4. Ya, sehingga nanti kesimpulan akhirnya adalah yang lebih utama 3 dan empat itu Al-Fatihah saja. Bila ada yang menambahkan sesekali tidak apa-apa. Lanjut. Dalam lafaz lain disebutkan, Rasulullah SAW biasa membaca pada dua rakaat dari salat duhur dan asar, al-fatihah dan, dan satu surah. Dan terkadang beliau memperdengarkannya kepada kami. Adapun salat duhur pada khususnya telah di, diriwayatkan dengan benar yang menunjukkan bahwa mungkin beliau membaca pada rakaat terakhir sebagai tambahan bagi surat al-fatihah. Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu dia bercerita kami pernah memperkirakan berdirinya Rasulullah SAW pada sholat duhur dan asar. Kami perkirakan ber berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari sholat duhur sekitar lama bacaan alif lamim tanzil atau surat Asy-Sajdah. Dan kami memperkirakan berdiri beliau pada dua rakaat tertakhir sekitar setengah dari yang pertama. Kami perkirakan berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari sholat asar hampir sama dengan beliau berdiri. Dengan berdiri beliau pada dua roka terakhir dari sholat duhur Dan pada kedua roka terakhir Setengah dari yang pertama ya. Ini riwayat yang kedua Yaitu riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri Yang menunjukkan seolah-olah Nabi itu membaca sesuatu setelah Al-Fatihah Di roka 3-4 Perhatikan, jangan baca Perhatikan ke depan Di riwayat Abu Qatada Seolah-olah Nabi itu ini Rokat 1, 2, 3, 4 ya. Seolah-olah Al-Fatihah plus surat, Al-Fatihah plus surat, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Di riwayat yang kedua, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, seolah-olah Al-Fatihah plus surat, plus surat, plus surat, plus surat. Bisa dipahami? Kalau di riwayatnya Abu Qatadah, maka Abu Qatadah jelas. Kata Abu Qatadah, kadang Nabi memperdengarkan kepada kami apa yang dibaca. Nabi baca di rokat satu dan dua yang pertama salat zuhur dan asar al-fatihah plus surat berarti rokat tiga empatnya al-fatihah saja. Sedangkan di Abu Sa'id al-Khudri beliau mengatakan kami pernah memperkirakan kalau sekadar perkiraan berarti seolah-olah nah, tidak ada kepastian apakah Nabi itu baca sesuatu setelah al-fatihah di rokat tiga dan empat atau tidak. Tidak ada kepastian, namanya juga perkiraan Itulah kenapa tadi saya bilang yang lebih utama adalah Al-Fatihah saja di rakaat 3 dan 4. Tapi bila ada yang mau sekali menambahkan karena faktor riwayat Abu Said Al-Khudri maka boleh, tapi jangan tapi jangan apa jemaah? Jangan rutinitas. Apa tadi katanya Abu Sa'id Al-Khudri? Coba dilihat. Perhatikan ke depan. Ini salat zuhur, ini salat asar. Salat zuhur, ini salat asar. Kata Abu Sa'ad Al-Khudri, rokaat satu dan dua, atau rokaat satu, itu seperti baca asajadah. As dan bayangkan sholat zuhur di zaman Nabi kayak baca asajadah. As Pasti kalau di balik papan begitu, besok-besok diberhentikan imamnya, kelamaan. Rokaat duanya lebih pendek sedikit tapi tetap panjang. Rokat tiga dan empatnya lebih pendek daripada satu dan duanya, oke? Ini sholat zuhur. Untuk sholat asar, rokat satu duanya asar seperti tiga empatnya zuhur, dan rokat tiga empatnya asar seperti setengahnya rokat satu duanya. Itu yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al Khudri. Dan ini perkiraannya. Dalam kata-kata perkiraan, berarti tidak menunjukkan secara pasti Nabi itu baca sesuatu setelah Al-Fatihah di Rokat 3 dan 4. Begitu. Coba saya tanya ya. Harus siap jawab. Pak Bambang, berarti tadi kesimpulannya seperti apa? Rokat 3 dan 4 kita baca enggak? Kesimpulannya jadi bagaimana? Pakai mic. Kesimpulannya tidak membaca. Uh, tidak membaca surah hanya baca surat al-fatihah di roka 3 dan empat titik selesai sampai situ yang terakhir Ustaz. Enggak. Yang tadi saya bilang jadi kesimpulannya secara global bila ada yang bertanya pak-pak kita itu kalau tiga empatnya zuhur tiga empatnya asar itu baca nggak sih apa al-fatihah doang berarti jawabannya apa Kesimpulannya dari yang tadi adalah di Rokat 34 Duhur dan Rokat 34 Asar tidak baca surat kecuali Al-Fatihah. Sudah? Nah, ada yang kurang? Coba tambahkan. Nah kasih mic. Uh, ada dua pendapat dari dua riwayat yang lebih kuat itu yang hanya membaca di uh, Rakat pertama dan Rakat kedua dari riwayat Abu Qatadah. Ada juga riwayat dari Abu Abu Sa'ad al khudri Beliau pernah, pernah mendengar. Kami memperkirakan beliau membaca di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat. Nah, berarti kesimpulannya apa? Eh, kalau misalnya sesekali boleh. Kesimpulannya adalah yang dan, lebih utama. Yang Lebih utama yang dari riwayat Abu Qatada. Tapi kalau misalnya untuk yang riwayat kedua dilakukan. Boleh. Ya. Yang lebih utama adalah Al-Fatihah saja di roka 3 dan 4 berdasarkan riwayat Abu Qatada dan boleh sesekali ditambahkan setelah Al-Fatihah di roka 3 dan 4 sesekali bukan rutinitas berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi saya yakin jamaah ya pasti maunya kalau cepat-cepat yang dibaca apa? Al-Fatihah doang. Anda baru dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official baik yang ada di Telegram, Youtube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Mia belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari Kitab Para Ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk, ikut Mia belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Coba dibaca sampai selesai, mungkin bisa dengan tempo yang lebih cepat. Dalam lafaz lain yang, yang lain disebutkan, beliau biasa membaca dalam salat duhur pada dua rokat pertama pada setiap rokat sekitar bacaan 30 ayat. Pada dua rokat terakhir sekitar 15 ayat di setiap rokat atau dia mengatakan setengah dari yang pertama. Pada salat asar pada dua rokat pertama pada setiap rokat sekitar bacaan 15 ayat dan pada dua rokat terakhir setengah dari itu. Ya berarti kalau secara global kita bisa ambil kesimpulan, Durasi sholat asar itu kira-kira setengahnya sholat zuhur. Lanjut. Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW terkadang biasa menambah bacaan setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir dari sholat zuhur. Dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu dia menuturkan, aku tidak pernah menyaksikan seorang pun yang sholatnya mirip sholat Rasulullah SAW daripada si Fulan, yaitu seorang imam yang tinggal di Madinah. Lebih lanjut, Sulaiman bin Yasar mengatakan, Lalu aku mengerjakan salat di belakangnya dan dia memanjangkan bacaan pada dua rakaat pertama dari salat duhur dan memendekkan bacaan pada salat asar. Dia membaca pada dua rakaat pertama dari salat maghrib dengan surah-surah pendek dan pada dua rakaat pertama dari salat isya beliau membaca surah-surah yang sedang dan pada salat subuh beliau membaca surat-surat yang panjang. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang bacaan dalam salat duhur lebih panjang dari yang sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, salat duhur telah dimulai. Lalu ada seseorang yang berangkat ke baki untuk buang hajat, kemudian berwudhu. Ketika dia datang lagi, Rasulullah SAW masih berada di rokat pertama karena beliau memanjangkan bacaan. Yeah. Di sini ada riwayat yang menarik dan semakin menarik kalau jamaah pernah ke kuburan baki. Saya doakan dengan tulis ikhlas. Semoga jamaah kapan-kapan bisa ke sana. Maksudnya umrah dan haji. Coba bayangkan mulai dari area masjid Nabi yang lama di dekat Raudhoh pergi ke Baqi buang hajat balik lagi ternyata Nabi masih di rokat satu. Itu menunjukkan bahwa Nabi rokat satunya panjang. Lanjut. Telah diriwayatkan pula melalui hadis Abu Barzah al Aslami radhiyallahu Nabi saw selesai mengerjakan sholat subuh pada saat itu seseorang dapat mengenali orang yang berada di sampingnya karena hari telah terang. Beliau membaca pada dua rakaat atau salah satunya antara 60 sampai 100 ayat. Ya, durasinya seperti baca 60 sampai 100 ayat untuk sholat subuh. Lanjut, saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berbicara tentang bacaan dalam sholat lima waktu. Yang paling baik dalam sholat subuh adalah membaca surah-surah yang panjang. Sedangkan dalam sholat duhur, asar, dan isya, beliau membaca surah-surah yang sedang, dan dalam sholat maghrib, beliau membaca yang pendek. Kesimpulan seperti itu berdasarkan praktik yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak ada larangan pula untuk membaca surah-surah yang pendek dalam sholat subuh, ketika dalam perjalanan atau sedang sakit. Untuk sholat maghrib, itu pendek-pendek. Sholat maghrib, secara umum lebih pendek, dan tidak ada larangan kalau ada hajat untuk memperpendek sholat subuh, ya, berarti pacarnya juga. Pendek-pendek. Ada riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh e, baca surat al-zalzalah di rokat 1 dan rokat 2. Dua-duanya al-zalzalah. ya Dan al-zalzalah pendek. Lanjut. Tetapi yang lebih afdol adalah yang pertama, yaitu surah-surah yang panjang. Ya, yang lebih afdol untuk sholat subuh panjang. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah Radul Anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai bacaan setelah Al-Fatihah ini, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, jika selesai membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah yang lain, yang terkadang beliau memanjangkannya dan terkadang memendekkannya, karena suatu alasan berupa perjalanan atau alasan lainnya, dan seringkali beliau mengambil yang sedang-sedang. Dapat saya katakan, yang lebih afdol dalam hal itu adalah memelihara apa yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW di semua waktu, keadaan, dan zaman. yang paling utama adalah kita perhatikan yang kita baca ini bila bisa panjang-panjang bila bisa pendek-pendek juga diperhatikan siapa yang ada di belakang siapa tahu uh, ada orang sedang tergesa-gesa di bandara di ruang tunggu jangan panjang-panjang apalagi kalau sudah ada panggilan pesawat jangan lagi kita tambah panjang-panjang dan yang semacam itu jadi lihat-lihat kondisi waktu dan orang yang ada di belakang selesai ada catatan kaki tapi insya Allah akan kita baca pada pertemuannya yang akan datang saja dan pertanyaan yang ada di depan saya insya Allah akan saya jawab di pembukaan kajian yang akan datang untuk tadi yang bisa menjawab hadiahnya mushaf Quran silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.